Ah, Chamel, Hermes Zakri. Masih. Bila kau tiada, hadirmu mengubah sejuta rasa pedih. Yang memilih aku adalah dirimu. Jika benar itu, jangan hianati berjanji padaku. Percaya selalu, biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau khianati berjanji padaku. Percaya selalu. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di Indo React, dan hari ini aku akan lanjutkan reaction untuk program baru di Malaysia, cuy. Ini program dari Astro Ria, yaitu adalah All Together Now, ya. Nah, ini All Together Now ini sudah ada 2 musim, dan musim pertama itu aku nggak reaction, baru musim kedua ini aja aku tahu. Oke. Okay. Jadi semalam itu sudah ada banyak peserta-pesertanya ternyata, cuy. Jadi ini penyanyinya itu dinilai oleh 50 orang juri, yaitu adalah artis-artis, banyak banget artis-artisnya. Penyanyi-penyanyi yang keren-keren, Aina Abdul ada di sana, Chamel, Indi Zakri, Andi Bernadi, banyak banget cuy semalam, cuy. Aku lihat sedikit tayangannya semalam. Tapi ada beberapa peserta yang unik semalam itu. Salah satunya adalah ini, coy. Ini belum pernah aku reaction. Dan ini namanya adalah Najwa P. Ramli. Nama panggungnya itu ya, Najwa P. Ramli. Jadi dia membawakan lagu P. Ramli yang judulnya Bunyi Gitar. Itu sudah pernah aku reaction beberapa kali. Dan langsung aja kita lihat ya seperti apa performnya. Ini keren banget ini kayaknya. Dari looks-nya itu keren banget, cuy. Tampilannya keren. Ya kita langsung lihat aja ya. Indo 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 React. Nah, ini dia. Assalamualaikum, saya Esi Mizal dan saya merupakan ketua juri untuk All Together Now Malaysia. Oke, Dato' Esi Mizal ini saya bermula kaptennya ya. Jadi 50 juri itu ada kaptennya. Nah, kaptennya ini Dato' Esi Mizal ya. Oke, sebagai first rap group dalam Malaysia. Pengalaman selama 30 tahun di atas pentas. 30 tahun dia. Saya rasa itulah sebabnya sekarang ini saya menjadi ketua juri untuk All Together Now Malaysia. Siap. Saya sebagai ketua juri adalah katora jembatan kepada juri-juri yang lain. Okay. Kita tak tahu siapa lagi bakal melakukan persembahan, bangsa apa, cara bagaimana, bahasa apa, kita tak tahu lagi. Saya ingin saksikan perfect performance, persembahan yang lengkap, yang cantik, okay, yang sesuai, yang ada vibe, yang ada positif, yang boleh menghiburkan orang. Sebab ini bukannya pertandingan siapa nyanyi paling perfect, okay, tetapi siapa perform paling perfect. Oh, oke. Okay. Ini programnya ini siapa yang perform paling perfect ternyata. Yang dicari bukan nyanyian yang paling perfect. Oke, okay, siap. Beda ini ya. Nah, ini dia, cuy. Looks-nya keren. Halo. Ketat dia kursi ni. Najwa P. Ramli. Nama saya Najwa binti Nasih. Oh, cucunya Tan Sri P. Ramli ternyata, cuy. Nah, cucu Tan Sri P. Ramli ini cucunya ternyata. Pantesan agak-agak mirip mukanya ya. Ataupun nama komersial saya Najwa P. Ramli. Nah, ini. Bapak yang membesarkan Sasali dengan membuta. Mukanya memang agak-agak mirip ya. Saya sebiji macam dia. Sebab tu saya tak nak ada bulu-bulu kat sini. Memang mirip dengan P. Ramli. No, kak ada kakak Azraf. Yes. Alright. Okay. Oh, Jacqueline Victor. Gila, ini penyanyi-penyanyi pro semua ini yang jadi jurinya ini, mantap. Terima kasih, boleh panggil saya Najwa P. Ramli. Is that you? Me? Oh yeah. Zizan. Yeah. Oh my god. Alright, tepuk tangan untuk Najwa, guys. Come on. Okay. Bunyi gitar. Mimi Fly. Bunyi gitar. Asik. Oh, bunyi gitar. Asik. Irama twi. Asik. Tidak sabar.
Tapi tone-nya memang mantap ya. Tone-nya memang sudah kedengaran unik gitu. Tone suaranya ya, berkarakter cuy. Mantul, suka aku tone-nya. Mantap. Vanessa. Era apa itu? Era Fajira itu. Oh, Aina Abdul. Oh, dan enak cuy. Performnya mantap ya. Memang entertainer banget dia. Ini kayaknya sering busking dia. Ini kayaknya penyanyi kafe atau penyanyi apa gitu ya. Di depan 50 juri nih cuy. Gila, di depan 50 juri pasti nervousnya luar biasa. Tapi dia okay performnya ya. Tuh. Itu yang bangun itu ngasih poin semua itu. Ah, Syamel. Ernie Zakri. Masih. Oke. Sila ada sila. Yeah, clear. Marilah kita berdenda. Tapi memang dia ini tone-nya sudah bagus ya. Looks-nya juga unik, interesting banget ya. Dia ini sudah punya paket untuk masuk ke dalam industri lah ya. Keren kok Najwa ini, mantap. Gak kalah dengan P. Ramlee ya. Memang darah keturunan P. Ramlee ini keren-keren. Baru pertama kali ini aku tahu P. Ramlee ada cucu. Ternyata cucunya juga penyanyi gini, hebat. Mantap. Wah, hampir berdiri semua. Cuma satu yang nggak kasih poin tuh. Kelly. Nah, cuma Kelly ini. Siapa Kelly? Aku juga bangun. Bukan, Sherry. Bagi saya, persembahan Shawn Mendes wartawan viral. Wow. Tapi dari segi vokal dia, kita tak sampai lagi menyusut saya. Mungkin maybe next kita nak dengar lagu ballad pula. Apa tu? Apa ni? Sebab tu ni dah bagi poin tu. Wow, okay. Sekarang ini, tengok kemudian sekarang. Aku baru tahu tu juga Kelly namanya. Wartawan viral. Kita terpaksa mengucapkan selamat tinggal kepada. Oh iya, itu 3 podium itu ya. Kalau nilainya ada yang lebih tinggi daripada yang duduk di podium itu, langsung tersingkir orang yang di podium itu. Ini langsung singkirkan satu orang di podiumnya. Paling nakal di situ Black. Bye Black. Dan kita nak ucapkan tanya kepada 92. Ini anak kecil ini juga keren itu. Nanti aku reaction juga itu anak kecil, budak kecil. 98 untuk Najwa tempat pertama. Lepas tu kita ada Riza Rofiq 92 dan juga Syak dengan markahnya 80. Ini nyanyi apa ya ini? Oke. Najwa P. Ramlee, mantap. All Together Now ini banyak yang peserta-peserta yang unik cuy. Yang muka-muka baru, muka-muka fresh gitu ya. Yang belum pernah masuk TV, belum pernah kita tahu. Jadi interesting cuy, menarik acaranya ini. Oke lah, Najwa P. Ramlee juga mantap banget. Jadi memang darah keturunan P. Ramlee itu, darah seninya gila. Sampai cucu-cucunya mengalir ya. Mantap lah, mantap untuk Najwa P. Ramlee ya. Mantap. Dan itu aja untuk video kali ini, cukup sampai di sini aja. Sampai ketemu lagi selanjutnya, terima kasih. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah menonton video ini. Terima kasih untuk teman-teman yang sudah subscribe untuk channel ini. Dan akhir kata, peace, love, and respect for Indonesia. Ciao. Janji padaku, percaya selalu. Biarkan semua mereka berkata, asal jangan pernah engkau.